Perkara mau diungkapkan Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz waktu nekani rapat persiapan peringatan HUT Kaping 74 Kemerdekaan Republik Indonesia lan ulang tahun Kota Cirebon Kaping 50 yang ruang adipura kencana Balai Kota Cirebon. Aziz mengungkapkan Kota Cirebon dewek sing akeh etnis lan budaya. Lantaran awit bengen Cirebon dikenal ning ungkapan Kota Sewu Etnis lan Sewu Budaya. Jadi momentum ulang tahun Kaping 74 Kemerdekaan Republik Indonesia lan ulang tahun Cirebon Kaping 50 kudu didadiakan pijakan lan langkah awal bangun siji kota pariwisata berbasis ning kekuatan seni lan budaya ning perpaduan etnis kang ana. Wali Kota njaluk ning Ketua Panitia HUT Kaping 74 Kemerdekaan Republik Indonesia lan ulang tahun Cirebon Kaping 650 ngirimakan surat ning saben etnis kangana ning Kota Cirebon, diharapakan kabiane bisa berperan karo nampilakan macam-macam seni lan budaya kang wis jadi ciri khas ning bengi puncak perayaan ulang tahun Cirebon Kaping 650. Wali Kota malah wis nyiapaken anggaran khusus bareng wakil wali kota kanggo ngupe hadiah totale 50 juta kanggo warga kang mampu nampilakan pertunjukan seni lan budaya sing macam-macam etnis kang ana. Wahyu Bisana, RJTV, Cirebon.